Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Wakapolres Klungkung Kompol I Komangsura Mariantika memimpin upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75. Hari Bela Negara menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu dan memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia maju. Upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75 siap dimulai. Bertempat di Mapolres Klungkung, Wakapolres Klungkung Kompol I Komangsura Mariantika memimpin upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75 pada Selasa 19 Desember 2023. Upacara dihadiri oleh Kabak Ops Polres Klungkung Kompol I Ketut Swastika, PJU Polres Klungkung, Kapolsek Jajaran Polres Klungkung, dan personel Polres Klungkung. Dalam sambutannya, Wakapolres Klungkung Kompol I Komangsura Mariantika membacakan amanat Presiden Joko Widodo. Hari Bela Negara menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu dan memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia maju. Semangat bela negara harus dimiliki seluruh masyarakat Indonesia. Setiap tindakan sekecil apapun yang dilandasi dengan cinta kepada tanah air merupakan wujud konkret bela negara. Semangat bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama dalam menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara di Indonesia bukan hanya terkait pada aspek militer, tetapi harus lebih luas lagi, merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan sekecil apapun yang dilandasi cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada Pancasila dan NKRI adalah wujud konkret bela negara. Tim Humas Polres Klungkung Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.